بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية Tá I naggung fit un ama nu birrop bi I wazida nagung terputus. Iya, sepertinya Kak Fajar terputus. Oh, no. Baik, Kak Fajar. Baik, tadi eh, yang dibacakan oleh Kak Fajar adalah surat Al-Kahfi ayat 13 tentang pemuda yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena mungkin ada ke eh, apa? kendala teknis hilang koneksi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak RW 07. Kelurahan Pasir Rendah. Dipersilakan kepada Pak Ridwan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nih? Kedengaran Pak. Kedengaran bu? Iya, ya. Kedengaran. Benten ini sedang sedang ini sedang hajatan nih. <laughs> sedang di tempat uh -huh. hajatan. Iya Pak. Baik, Pak, ya, singkat apa -apa saja ya. mungkin, Pak. Iya, <laughs> Bapak mangga Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, Ibu Yuka Firliyanti ya. Ibu ya, Yuka. Iya, Pak, betul. E, konsultan pendidikan dan talent mapping ya. Terus Ibu Susi iya. konsultan pendidikan. Pertama-pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan yang dilimpahkan kepada kita semua kita bisa berkumpul dalam acara mengenal dan mengembangkan potensi diri pasca akil balik. Uh, Salawat iya. salam uh, kita aturkan kepada nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya sahabatnya dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Uh, Bapak uh, ibu dan pemuda ya pemuda remaja, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia tidak terkecuali pemuda ini ya. uh, pasti mempunyai keinginan atau cita-cita uh, ingin kaya ingin menjadi pejabat ingin menikah dan bahasa kerennya itu disebut vision vision jadi vision itu cita-cita ya what do we want to be ya apa yang kita inginkan nanti itu vision cita-cita ya nah uh, untuk mencapai cita-cita Uh, kita perlu perjuangan, perjuangan. Tapi san, uh, sebagaimana kita ketahui ya bahwa kondisi kita saat ini uh, semakin berat ya. Coba aja kita lihat ya tingkat lulusan uh, SMA semakin lemah, semakin bertambah ya. Uh, peluang kerja dan perusahaan di sektor formal menjadi semakin terbatas ya. Terus. Uh, tingkat persaingan masuk lembaga pendidikan juga semakin ketat. Nah, jadi eh, bagi bagi pemuda, bagi remaja yang berjiwa kecil ya, berjiwa eh, eh, kerdil ya, kondisi ini malahan bisa berdampak negatif ya pada kita ya. Para remaja bisa menjadi eh, remaja yang hidupnya monoton, eh, lesu, tidak bersemangat dalam menjadi uh, menjalani aktivitas sehari-hari hidupnya menjadi resah gelisah seperti kehilangan arah tapi sebaliknya bagi pemuda-pemuda yang tangguh ya bagi pemuda tangguh dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini masih bisa melihat peluang peluang-peluang yang uh, bisa didapat ya peluang nah oh, uh, so. uh, ah. Masih masih kedengaran kan nih Bu? Masih masih Pak? Halo, silakan. Masih oh, iya, Pak? Iya masih, masih ya. Jadi uh, sekarang permasalahannya bagaimana menjadi uh, pemuda tangguh? Bagaimana menjadi pemuda tangguh? Ya jadi uh, untuk menjadi pemuda tangguh salah satunya adalah uh, kemampuan di dalam uh, 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 apa mengenali diri sendiri nah, ini yang Ibu Susi dan Ibu Yuka ini akan memberikan uh, penjelasan bagaimana mengenali diri sendiri dan bagaimana mengenali potensi diri dengan mengenali diri sendiri kita akan bisa mengidentifikasi potensi yang kita miliki dan kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada diri kita nah jadi uh, Kemampuan kita di dalam uh, mengenali diri sendiri akan uh, memunculkan kemampuan kita di dalam mengidentifikasi uh, strength ya and weakness kita itu harus tahu ya strengthnya apa, weakness apa. Nah bagi pemuda tangguh uh, strength kemampuan-kemampuan uh, yang ada pada diri kita sendiri kita kaitkan dengan peluang-peluang yang ada. Ya nah jadi eh, jadilah menjadi pemuda yang tangguh ya yang bisa menangkap peluang-peluang yang ada walaupun dalam kondisi yang semakin berat eh, teknologi informasi semakin mudah sekarang nah, bagi orang-orang eh, atau pemuda-pemuda yang eh, cengeng ya malahan eh, teknologi informasi ini malahan jadi berdampak negatif Padahal bagi pemuda tangguh teknologi informasi itu menjadi positif, ya, bisa menjadi positif. Nah itulah uh, jadi mungkin nanti Ibu Yuka dan Ibu uh, apa Ibu Susi bisa uh, memandu ya atau memberikan penjelasan bagaimana menjadi uh, pemuda yang tangguh, yang mampu mengenali diri sendiri sehingga mampu uh, memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Dan eh, apa dalam rangka menangkap peluang-peluang oh, oh, yang ada. Nah dalam kondisi seperti ini kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Yuka dan Ibu Susi. ya. Eh, jadi eh, tema tema apa pengenalan diri dan pengenalan potensi ini menjadi sangat relevan ya dalam kondisi yang seperti sekarang yang semakin berat ya, jadi semakin relevan oleh karena itu uh, uh, motonya betul halo para pemuda katanya sadarlah kata ini kata ibu Susi ya sadarlah <laughs> ingatlah nih bahwa masa depan ada di tanganmu wahai para pemuda <laughs> oke okay, para pemuda bersemangatlah ya bersemangat yeah. <laughs> keluar peluang-peluang yang ada manfaatkan potensi yang ada dalam diri kita tidak usah bersedih hati, tidak usah uh, merenungi uh, kegagalan dan kondisi lingkungan yang berat ini anggaplah itu sebagai ujian ya pelan jadilah uh, seperti ini kalau 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 kita tahu ini apa Jenderal uh, MacArthur itu Jenderal MacArthur itu adalah Jenderal uh, yang memimpin uh, apa penyerangan di Pearl Harbor itu nah, dia berdoa ya dia berdoa anaknya itu tidak diberikan kemudahan, mudah-mudahan anak-anaknya itu diberikan ujian-ujian yang sulit sekali. Nah, biar menjadi pemuda yang tangguh. Iya. Demikian saya pikir uh, uh, ininya ya uh, sambutannya, uh, mudah-mudahan walaupun uh, langsung di sini yeah. <tik> ya. <Kita tik> Terima kasih Pak. Ta tapi tapi uh, ya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit inspirasi ya. Dan iya, sekali lagi membakan. kami berterima kasih, terima kasih sekali kepada Ibu Yuko dan kepada Ibu Susi. Mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama kali, tapi diteruskan dengan acara-acara berikutnya ya. Demikian uh, Ibu Susi. Uh, wabilahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sambutan dari Pak RW sangat membakar sekali ya. Semangat kita, para pemuda di pagi hari ini. Selanjutnya, karena Pak, lurah sepertinya belum hadir, langsung saja ke acara inti. Nah, sedikit ada paparan dari saya bahwa kenapa diadakan acara tentang kepemudaan ini. Karena kita akan memiliki bonus demografi, ya, mungkin bagi anak-anak SMP atau SMA nanti bisa searching apa sih bonus demografi. Jadi, intinya mensolidkan gitu ya di antara para pemuda di antara para pemuda ini supaya hmm. tidak ada lagi sikap-sikap uh, yang selama ini muncul ya itu adanya agresi kemudian yaitu sikap permusuhan dan seterusnya. Kepada host bisa bisa share PPT saya. bisa hey, Ya. Iya. Ini uh, ya selanjutnya profil remaja tahun 2020 ya sedikit dari saya Bu Yuke sebelum nanti Bu Yuke akan mengepas tuntas. Nah, pemuda di Indonesia itu sekitar uh, ada sekitar 63,36 juta jiwa. Jadi ya, banyak sekali gitu ya. Nah, di RW 7 sendiri ada 344 orang pemuda gitu. Nah ini mau dibagaimanakan? Karena kalau seandainya para pemuda ini dibiarkan, ya begitu saja, gede begitu saja, tanpa ada produktivitas, kreativitas, atau peningkatan kualitas, di mana setiap remaja itu pasti memiliki potensi-potensi yang uh, mungkin masih tersembunyi. Nah, Mudah-mudahan dengan acara ini kita akan bisa melejitkan potensi yang masih ada dalam diri. Ya selanjutnya. Uh, ini juga bertepatan dengan sejarah para pemuda zaman dulu, ya. Bagaimana para pemuda di zaman apa namanya, sebelum kita merdeka, mereka sangat berperan. Gitu. Ya, semangat pemuda itu kan menggebu-gebu, sehat pikirannya, cerdas. Makanya, negeri ini sekarang dan seterusnya harus uh, dikuasai oleh para pemuda, gitu ya. Nah, bagaimana cara menguasainya? Tentu harus melejitkan potensi tadi ya. Nah, ini eh uh, ya tentang prof ya selanjutnya. Profil pemuda RW 7 tadi sudah saya sampaikan ada 340 orang, 44 orang mungkin di yang lain juga banyak lagi. Uh, usia SMP sampai mahasiswa. Uh, belum terkoordinasi dengan baik, potensi belum terdeteksi terdeteksi belum saling kenal. Nah, ini bukan hanya di RW 7 sebetulnya ini hanya profil umum saja. Di mana-mana saat ini para pemuda itu eh, apa ya, belum-belum terkoordinasi gitu potensinya nanti dengan acara ini kita akan mengelompokkan siapa yang suka menulis, siapa yang suka olahraga, siapa yang suka memasak, menjahit, berorganisasi nanti kita akan membina ya nanti ada link untuk mendaftarkan potensi masing-masing. Ada juga pengembangan informasi teknologi. Iya selanjutnya. Nah tadi tujuan kegiatan bina remaja ini sudah disampaikan ya menjadi wadah saling mengenal di antara para remaja dan menghindari berbagai macam ancaman perilaku buruk yang semakin memprihatinkan. Kemudian memetakan potensi para pemuda, menyadari pentingnya bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi, enggak, enggak jadi orang di rumahan aja gitu ya. Kalau misalnya ada masjid, ada e, pemuda masjid itu ikutan, ada kerja bakti juga ikutan. Jangan sampai kita di luar sana e, berkibar, tapi di rumah sendiri atau di lingkungan sendiri, kita tidak saling kenal gitu ya. Kemudian mengembangkan, oh ya, tadi potensi para pemudanya selanjutnya. Uh, tantangan pemuda di tahun 2020 dan mungkin kalian akan mendapatkan tantangan yang lebih dahsyat lagi dari saat ini. Saat ini media sosial uh, lebih menarik dibandingkan dengan baca buku, ya. Kemudian dibandingkan dengan uh, ngobrol berfaedah, gitu. Kemudian game. Sekarang obrolannya game. kalau zaman dulu obrolannya main uh, tak umpet, gitu, ya. Kasih dan sekarang mainannya game. Kemudian cita-cita dan kerja keras yang sampai SMP SMA masih belum jelas. Nah nanti kita dengan acara seperti ini uh, akan digiring ya untuk memiliki cita-cita dan bagaimana bekerja keras. Uh, selanjutnya ada tontonan dan musik. Ya tontonan dan musik yang selama ini disuguhkan baik di media sosial itu banyak sekali mengarah pada pornografi dan pornoaksi sehingga para pemuda kita itu kesehariannya banyak melamun gitu ya karena saking tontonan dan musik yang yang tadi membawa pornografi. Ada juga yang porno aksi ya. Kemudian agresi. Nah, ini jiwa permusuhan. Jadi kalau di antar RT ya kalau misalnya lewat aja itu di dimusuhin gitu dengan kata-kata yang buruk gitu ya. Misalnya SMP yang satu dengan SMP yang lain kalau Uh, kelihatan nggak disukai, ya. jiwa permusuhannya muncul, pengen mukul lah pengen ngebuli. Nah ini bagaimana supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi? Ya, kemudian tidak produktif, banyaknya nongkrong, obrol-obrol sampai malam gitu. Ini hmm, apa ya, membudaya sekali saat ini dengan banyaknya kafe-kafe juga ya, jadi salah satu uh, media untuk nongkrong. Kemudian rokok dan narkoba. Sekarang asap menjadi darurat itu ya bagi Indonesia. Anak TK sekarang sudah nyelipin rokok di telinganya, rokok, kopi, dan narkoba. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada adik-adik sekalian. Kemudian free sex, ya. Ini budaya pacaran sekarang yang membumi sekali gitu ya. Jadi jomblo itu menjadi sesuatu yang aib. Dan free uh, sex menjadi uh, budaya anak-anak di zaman tahun 2020 ini. Dan ada data di saat pandemi ada sekitar 250 pasangan SMP, SMA, SMA, uh, kuliah itu uh, hamil di luar nikah. Ya. Jangan sampai kita memutuskan cita-cita atau masa depan bangsa Indonesia, terutama untuk keluarga dulu ya, dengan tantangan-tantangan uh, ini. Ya selanjutnya. Ya, kata Pak Soekarno, katanya beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi jadilah pemuda ya yang uh, tangguh tadi kata Pak Eroy. Selanjutnya dua slide lagi terakhir. Ini kata Pak Gubernur kita, do your creativity to change your society. Ya, ya terakhir. Oh ini dari Bapak. Pak Wali Kota bersama pemuda kuatkan Indonesia. Ya terakhir banget, the yacht in the hope of our future. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir paling terakhir ada kutipan dari surat Al-Kahfi ayat 13. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula mereka untuk. Petun mereka berikan petunjuk mereka diberikan petunjuk. Wallahu alam bisawab itu mungkin uh, prolog dari saya. Insya Allah nanti di, akan dikupas tuntas oleh Bu Yuka bagaimana cara mengenal diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada Bu Yuka dipersilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, suara saya terdengar, terdengar ya. Terdengar. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali Wah, hari, hari Minggu, minggu, minggu yang. Iya, okay, hari Minggu yang cerah ini ya berada di lingkungan sebetulnya lingkungan rumah lingkungan rumah nih dah saya warga warga sini ya dari tahun 1982 <laughs> udah pada lahir belum jadi dulu tahun 1982 daerah sini itu masih daerah yang belum ada listrik ya kemudian wah masih gelap-gelap gitulah ya e, sehingga kurang lebih berarti berapa tahun nih 2020 Wah, udah hampir 40 tahun ya. Udah hampir 40 tahun eh, melihat perkembangan di RW sini. Masya Allah ya. Dan sekarang Bu Susi sebagai penggagas eh, dan Pak RW07 eh, ya, penggagas, adanya forum pemuda nih. Baru saya dapatkan. Wah, keren banget ini programnya dari berapa tadi 400 ya Bu Susi ya? 400 eh 300 pemuda ini yang hadir kurang lebih 30. Wah, yang masuk ke Zoom 30. ya artinya apa? Artinya adik-adik yang hadir di sini adalah adik-adik yang terseleksi. Karena ya di dalam penelitian orang-orang sukses itu adalah orang yang eh, sekitar 20% lah dari 100% jumlah populasi. Ya, jadi eh, di kala hari Minggu semuanya lagi santai-santai, lagi rebahan, misalnya, adik-adik nih memaksakan diri eh, ikut di apa di eh, pertemuan Zoom ini luar biasa ya. Saya doakan adik-adik menjadi generasi yang hebat karena apa orang-orang sukses itu lihat waktu remajanya dulu seperti apa. Gitu ya, banyak sekali. Memang, e, mungkin di sini orang tua orang tua kalian, ya, yang menjelaskan bahwa, "Eh, kamu harus nurut, harus melalui jalan A, B, C, D, E. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang yang paling e, berpengalaman dalam hidup dan tidak mau adik-adik e, terjerumus, ya." ke hal yang negatif. Jadi kalau orang tua masih ada, sayangi ya karena mereka e, tidak akan salah memilih jalan, gitu ya. Baik, biar interaktif nih, saya mau e, kita aktifin chat aja deh ya. Bisa kan ya ngetik di chat ya? Kar karena kalau di unmute semua jadi ya keterbatasan Zoom nantinya jadi suaranya e, jelek ya coba nah gitu ya. Kita nyantai aja. Jadi adik-adik kalau mau bertanya atau apa ketika di tengah-tengah saya bicara silahkan aja di chat ya. Nanti saya uh, apa uh, baca gitu ya. Oke. Okay. Nih, di sini yang hadir yang paling muda usia berapa tahun ya? Ada yang 10 tahun? 11 tahun? Ada? Ada. 12. Oh, Dimas berapa tahun? 12 tahun? Masya Allah beda tipis sama saya ya coba bedanya berapa tahun ya? Saya 41. Aduh, beda tipis ya, Dimas ya. Kita friend ya. E, ada oh, juga bo. yang e, lebih tua dari <laughs> ya. Artinya pemuda, pemuda itu memang di kita itu ada pemetaan e, pengotak-ngotakan antara remaja dan pemuda dan dewasa gitu ya. Padahal selama itu sudah akil balik, teman-teman adalah seorang pemuda gitu ya sampai kapan ya sampai 60 tahunan itu adalah pemuda jadi di sini kita semua sama-sama muda ya walaupun usia saya 40 tahun adik-adik masih belasan tahun uh, jadi uh, ke sana ya terus oke okay, terus nanti saya pengen ada di chat nih di chat ngomong-ngomong teman-teman tahu nggak di sini uh, kelebihan dan keterbatasan atau kelemahan diri saya tuh apa sih ada yang tahu ada yang bisa uh, ngomong di sini coba pengen ada. apa Dimas Dimas kelebihannya apa mana Dimas <laughs> yang lain boleh ah, menuliskan boleh di chat boleh. ya kelebihan dan kekurangannya coba ditulis di chat aja aku kelebihannya apa tapi jangan gini aku kelebihannya satu nggak punya kekurangan atau kekurangannya satu nggak punya kelebihan jangan ya atau kelebihannya kelebihan berat badan jangan ya nanti itu senasib sama saya ya. Kelebihan diri, kan di sini temanya pengenalan potensi diri. Coba boleh di-chat boleh. Nanti saya saya tunjuk deh ada yang tahu nggak? Siapa nih Namia, Namia ada Namia? Eh Nazwa deh, Nazwa Nazwa. Coba Nazwa. Ah, Nazwa kena. Ah, Nazwa kena. Ah, kena. apa-apa deh, Mas, hmm. kalau kena gitu berarti ini. Nazwa ada Jangan malu-malu. Siapa di sini yang yang malu-malu? <laughs> Coba Nazwa, Nazwa tahu kalau kelebihan Nazwa apa? Tahu? Anjua nah, jawab, Nazwa kamu tuh jawab. Sok, Dimas, Dimas kelebihannya apa? Oh, bu nggak ada bu, nggak ada Oh, ada. <laughs> Bisa main game. Oh, nggak main game. Oke, okay, good. Enggak apa-apa kamu udah berani bicara. Bagus. Kalau Nazwa apa Nazwa? Ya, Najwa, apa Najwa lebih banyak? Ayo Najwa, ayo ayo, ayo ayo ayo, ayo Najwa, ayo <laughs> Najwa. Teman-teman, jangan manas-manasin. Nah ini Dimas. Dimas orangnya motivator nih. Calon motivator. Senang ngomporin. <laughs> Itu potensi ya. Baik. Like, uh... Hmm, ya, nah itu ada namanya, ada namanya, coba kelebihannya apa boleh ditulis di chat. Ya, jadi di sini kan temanya mengenal diri. Jadi, adik-adik harus tahu uh, seperti apa sih diri saya, gitu ya. Sebelum kita lihat rumput tetangga lebih hijau, oh, orang itu mau lebih ganteng, lebih cantik, lebih pinter. Jangan, kita harus kenal diri dulu, ya. Nih, sambil saya share, ya, uh, screen-nya. Saya mau cerita dikit, Pak Ridwan, Bapak Ketua RW itu dulunya puter, dua putranya. Itu pernah saya ajar tuh di SMP Istiqomah. Kalau nggak salah, ya Ilham sama Ihsan gitu ya, dan sekarang putra-putranya udah pada dewasa ya, jadi seperti nostalgia nih. Ini selainnya kelihatan teh susi, ya, kelihatan. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, sambil makan dulu ya. Mulai sambil makan, <laughs> siapin minum. Eh, siapa tadi? <laughs> ada, <laughs> ada acara, <laughs> ada acara. Iya, <laughs> bangga bapak. <laughs> Aduh, mana mana wita <laughs> peserta saya <laughs> tuh suka tidak. ya itulah kalau kalau di <laughs> zoom itu suka nggak kelihatan. Mangga pa, manga, manga. Sedang, sedang aja, pak, mangga mangga. Sedang sedang dihajatan ya siap 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 yeah. adik -adik, ya adik-adik eh, ya adik-adik secara kodarullah hari ini tadi eh, Bu Susi sudah menjelaskan bahwa sekarang itu eranya fuka fuka itu apa sih nih contohnya kayak gini siapa yang bisa tahu bahwa pandemi itu sudah akan ada nggak ada ya jadi eh, fuka itu adik-adik sekarang berada di zaman eh, pertama adalah volat V-nya adalah volatil. Volatil itu apa? Belum tentu masa lalu bisa dijadikan standar pembenaran masa kini. Jadi zaman dulu, oh zaman dulu kok begini, itu nggak bisa dijadikan standar pembenaran di masa kini, ya. Kemudian adik-adik sekarang juga berada di zaman uncertain, serba nggak pasti ya tiba-tiba belajar di rumah gitu ya tiba-tiba uh, sulit memprediksi secara akurat kejadian yang akan terjadi di masa depan ini aja pas pandemi katanya harus pakai masker tiba-tiba maskernya harus masker kain tiba-tiba um, Katanya virus tidak me, apa tidak internet pak di udara gitu ya eh, apa di dan sebagainya lah serba nggak pasti gitu ya ini kenyataan kehidupan yang adik-adik alami saat ini ya kemudian serba kompleks tantangan menjadi sangat rumit ya. Banyak sekali isu-isu hoax yang bisa jadi itu akan memakan pikiran kita, gitu ya. Dan juga, ketid ambigu, ketidakjelasannya e, karena terputusnya mata rantai. Nah, ini adalah generasinya fuka, ya, atau generasi fuka world itu, ya, seperti ini, adik-adik berada di zaman ini, sehingga di zaman fuka ini yang harus adik-adik lakukan adalah. Yang harus adik-adik lakukan adalah uh, harus adaptif ya, adaptif, adaptif itu apa? Harus bisa beradaptasi. Kalau enggak, adik-adik akan terseleksi oleh keadaan. Contohnya misalnya ya, dinosaurus itu bisa punah. Kenapa? Karena dia kekeh pengen makan makanan iya, yang uh, dia sukai, padahal pada uh, di alamnya sudah tidak ada. Jadi harus mampu beradaptasi ya di era VUCA ini. Lalu apalagi di sini. Nah, ini ya kebutuhan-kebutuhan ini bedanya generasi nih adik-adik itu sekarang berada di generasi emosi nih generasi abad 21 kalau zaman ibu dulu generasinya generasi 19 nih abad 19 yang kalau belajar itu pakai hafalan ya belajar cepat apal butir-butir Pancasila kali-kalian dan sebagainya sementara sekarang itu eranya e, lebih ke emosi mainan adik-adik itu banyaknya mainan yang kurang e, mengeluarkan keringat ya, tetapi memeras otak, kayak games ya. Kemudian nonton YouTube, itu kan yang ber bekerja itu adalah mata, telinga dan juga pikiran kita, bukan fisik kita. Sehingga adik-adik akan menjadi generasi yang sangat mudah sekali stres sama lelah. Itu hal yang nggak bisa dihindari ya. Kayak belajar lewat Zoom sama belajar ketemuan, itu pasti beda resikonya. Kalau belajar belajar ketemuan kan kita bisa bisa ketemu, tatap mata gitu ya, bersentuhan sama media belajarnya. Kalau belajarnya lewat Zoom atau online, kita nggak bisa melihat orang yang ada di e, lawan bicara kita. Ini tantangannya, ya. Lalu setelah itu, nah ini adalah life cycle. Usia berapakah adik-adik? Nih, pasti ada di antara usia segini ya. 10 sampai 20 tahun. Usia 10 sampai 20 tahun adalah usia yang tepat untuk mengeksplorasi diri. Jadi, setiap ada peluang atau kesempatan, itu ikuti. Kenapa kalau adik-adik tidak punya pengalaman di usia ini? Ya, adik-adik akan kesulitan untuk eksis di usia dewasa gitu, misalnya uh, di usia adik-adik mager terus ya, atau nggak mau eksplor diri, nggak mau ikutan organisasi, ya, atau nggak mau ngebantu orang tua secara fisik, itu akan merasakan kesulitannya nanti pada saat di dunia kerja. Ini pengalaman juga ya kalau saya rekrut karyawan, itu kelihatan banget, nih. dia bisa pinter, IQ-nya bisa tinggi, tapi uh, males gerak gitu, nggak lincah itu jarang sekali kepakai di perusahaan-perusahaan ya. Bahkan perusahaan-perusahaan dunia itu seperti YouTube, Google ya, itu merekrut karyawan-karyawan yang memang agile. Agile itu apa? Lincah. Jadi bukan bukan orang yang IQ-nya tinggi yang direkrut, orang jenius bukan. Bukan orang yang IPK-nya tinggi. IPK itu adalah nilai pada saat mahasiswa ya. Bukan. Tetapi yang di hire adalah orang-orang yang Punya jiwa sosial bagus, orang-orang yang serba mau, orang-orang yang lincah, gitu ya, operasional gesit, dan sebagainya. Itu yang dicari. Nah, sementara konon katanya, pandemi ini akan membuat kita menurun aktivitas fisiknya, jadi terjadi obesitas, ya, males gerak, semua otot-otot tubuh jadi tidak bagus, gitu ya, untuk eh, digerakkan, jadi pada kaku gitu ya makanya hati-hati dengan e, makanan yang adik-adik konsumsi dan hati-hati juga dengan aktivitas kalau tidak berkeringat tiap harinya itu berbahaya sekali jadi otot-otot kitanya jadi tidak lentur gitu ya oke okay. nah ini adalah fase-fase kehidupan ya sehingga di sini e, yang namanya jendela jauh hari ya ada ranah kita nggak tahu orang lain tahu ya Eh, orang lain tidak tahu, jadi kita sama-sama tidak tahu waktu kejadian apa yang terjadi di alam ruh. Gitu ya, di alam ruh, siapa yang tahu? Coba pernah nggak mendengar bahwa di alam ruh itu, saya pernah ngapain ya? Nggak kan, semua tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran itu dijelaskan bahwa di alam ruh itu, Allah dan kita itu berjanji untuk memberikan manfaat, ada misi yang harus kita lakukan selama di alam dunia, gitu ya. Misinya apa? Misinya ya, ujung-ujungnya husnul khotimah, ujung-ujungnya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, yang namanya nilai moral, adik-adik itu bisa dilihat dari nilai manfaatnya. Sudah bermanfaat apa, adik-adik? Buat orang tua, buat lingkungan, buat adik kakaknya, buat teman-temannya, gitu ya. Itu nilai moral. Lalu, ada juga fase di mana? Fasenya adalah fase. Ini fase ini itu apa ranah aku tidak tahu orang lain tahu apa itu aku nggak tahu tapi orang lain tahu ya biasanya tentang apa yang jadi misalnya kejelekan kita atau kebaikan kita yang kita sendiri nggak tahu bahwa kita teh baik tapi orang bisa melihatnya atau di ranah aku tahu orang lain tidak tahu. Misalnya apa? Pengetahuan adik-adik lebih mumpuni daripada teman-teman, ya. Atau aku tahu, orang lain tahu, sama-sama tahu, ya. Ini adalah ranah belajar adik-adik, ranah kehidupan. Nah, di ujung-ujungnya target kita adalah siapa yang mau uh, kita tidak tidak lama-lama ya di dunia ya. Ujung-ujungnya adalah kita berada di uh, apa? berpindah alam kembali yaitu alam akhirat gitu. Jadi tugas kita adalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya nih. Nah, di sini saya nggak bahas usia dini ya, tapi yang saya bahas usia pemuda nih. Usia pemuda itu punya keunggulan apa? Ini adik-adik ya kemampuan otaknya sedang bagus-bagusnya aktivasinya. Makanya kenapa adik-adik dimanfaatkan oleh para pembuat games. Ya, dibikin games apa eh apa ya sekarang tuh yang ya gitu-gitulah yang mabar bareng gitu ya. Kenapa? Karena eh, kemampuan otak adik-adik -ot, sedang bagus gitu ya. Kemudian kemampuan otot dan tulang secara fisik juga sangat bagus. Sosial emosi juga bagus ya sehingga ini adalah modal adik-adik untuk lebih lincah lagi. Nah, apalagi adik-adik di usia 16 sampai 22 tahun, usia pemuda nih. Adik-adik sudah bisa berpikir abstrak ya, kemampuan otot dan tulangnya semakin kokoh. Sehingga kalau adik-adik mageran kayak gitu, itu nggak akan ke -explore dengan baik, ya. Nah, ini apa itu akil balik? Nih, akil balik itu ada dua ya. Ada akal, ada balik. Kalau saya sering ibaratkan ya, akal itu adalah e, logika kita untuk ngerem ya. Jadi, ini adalah ngeremnya. Balik ini adalah ngegasnya. Kalau mobil atau sepeda kayak gitu ya. Jadi, akal itu adalah dewasa secara mental. Nah, kenapa tadi Bu Susi bilang ya, ada anak yang kecanduan narkoba karena akalnya belum berjalan, belum difungsikan dengan baik. Manfaatnya apa, jangka panjangnya seperti apa gitu ya? Kemudian, sementara balik itu adalah dewasa fisik. Nih, bedanya ya, dewasa fisik itu apa? Kalau perempuan udah haid, kalau laki-laki sudah mimpi ya. Nah, itu bedanya, itu secara usia balik tetapi sayangnya sekarang itu usia akal mental dan usia balik itu e, tidak bersamaan Adik-adik. Kalau zaman dulu pas gitu ya. Jadi e, oh saya haidnya SMP atau kelas 6 SD sekarang tuh kelas 4. Itu sudah sudah mulai ada yang sudah haid dan sebagainya nggak masalah karena sekarang makanan juga udah canggih-canggih nutrisi dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri balik itu dipengaruhinya oleh nutrisi oleh makanan yang kita makan, oleh apa yang kita lihat, kita sering nonton apa itu akan mempengaruhi e, balik kita. Sementara akal itu dipengaruhinya oleh pendidikan, jadi Allah ngasih kita akal dan juga balik. Ya, maksud usia akil balik itu adalah dua-duanya matang. Nah, balik yang berkembangnya nafsu mulai menyukai lawan jenis, ya kan? mulai suka sama seseorang, mulai punya idola dan itu wajar gitu ya. Saya juga pernah remaja sama pernah suka ya, pernah ngeceng sama gitu ya. Adik-adik juga wajar ketika simpati sama orang lain ya. Nah, akal yang ngeremnya. Nih, secara secara rule ini boleh tidak ya. Nah, itu akal ya. Kemudian balik itu yang berfungsi adalah reproduksi. Suka ngerasain ya ketika mau haid marah-marah atau apa gitu ya. Orang tua negur sedikit, udah jangan main game aja, uh marahnya seperti apa. Tapi sebetulnya secara tanggung jawab, adik-adik tahu ini teh nggak baik gitu ya. Kenapa? Karena memang hormonalnya sedang ke sana, gitu. Makanya kenapa usia remaja itu sering dibilangnya usia yang sensitif sekali secara emosi. Mungkin di sini ayah bunda yang mendampingi juga gitu ya, ngerasain ya, serba salah nih, ditegur dikit, langsung diem gitu ya, tiba-tiba ceria, tiba-tiba diem lagi, tiba-tiba marah, karena usianya memang seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akal itu life and death instinct. Eh, balik ya. Balik itu insting yang bergerak. Sementara akil itu adalah mandiri. Mandiri. Jadi, secara insting dia udah ayo ah kita kita mabar yuk kita nonton yuk terus terusan aja itu baliknya yang berjalan ya tetapi secara akal apakah kita bertanggung jawab nggak ntar jangan lama-lama lah, aku masih punya tanggung jawab lain nih. Nah, itu akil, akal yang ngeremnya, gitu ya. Sehingga di sini dua-duanya, nah ini ya, dua-dua peran ayah dan bunda ini penting. Kalau balik, itu stimulasi utamanya adalah di ibu, lalu di ayah. Jadi ibu itu pembasuh luka biasanya. Kalau ayah itu si raja tega ya, maksudnya ee, kalau ibu tuh nggak tegaan, gitu ya. Sehingga yang kestimulus adalah baliknya. Kalau ayah ini peran akalnya, gitu ya. Jadi ini adalah komparasi antara akil balik. Nah sekarang adik-adik, bagaimana keseimbangan akalnya? Bagaimana keseimbangan emosinya? Di sini kita akan belajar mengenal potensi diri gitu ya, mengenal potensi diri. Baik, langsung ya ke slide berikutnya. nih boleh sambil di chat juga saya sambil baca ya ininya nih. Ada yang pernah uh, lihat ini? Ini kan slide berikutnya kelihatan Ya, kelihatan. Oke, ini adalah sebuah teori perilaku adik-adik ya. Kalau di dunia SDM nanti pada saat dewasa itu uh, ada istilah yang namanya kita itu dipengaruhi oleh dua hal. Ya, uh, behavior uh, people ya. Dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah dirinya sendiri, yang kedua adalah lingkungan. Misal ya, saya kalau interview nih, interview karyawan, pasti suka nanya gini dulu waktu kamu remaja, waktu kamu kecil pernah nggak sedih misalnya ya, pernah nggak sedih, pernah misalnya ya, terus dijawab, ditanya lagi sama saya sedihnya kenapa waktu saya putus misalnya. Loh, oh kenapa sedih waktu putus? Iya, karena itu cinta pertama saya. Nah, terus yang kamu lakukan pada saat kamu putus ngapain? Saya oh, enggak mau makan sampai satu bulan, misalnya ya. Nah, itu potret masa lalu, itu akan jadi pola yang berulang-ulang, adik-adik, sehingga di dalam teori SDM, ya, apa yang membuat orang tersebut putus asa itu adalah masalah cinta. Apa yang menyebab ketika dia bersedih, solusinya apa? Tidak makan satu bulan itu akan membentuk sebuah pola, walaupun dia sudah dewasa. Sesedih-sedihnya, dia akan melakukan itu. Saya pernah mau menyakiti diri sendiri, Bu. Nah, itu akan terulang lagi. Saya, e, waktu sedih, kamu ngapain? Saya nangis, nangis itu akan terulang lagi, sehingga pola hidup kita akan dipengaruhi oleh pola-pola masa lalu pernah nggak kamu punya masalah? pernah waktu dibully sama teman apa yang kamu lakukan? saya langsung keluar dari sekolah sehingga orang tersebut ketika mendapatkan masalah dia cenderung akan lari dari masalah, gitu ya. nah in, uh, sehingga adik-adik penting sekali punya teman yang baik, penting sekali punya lingkungan yang positif. perilaku buruk itu mudah sekali menular soalnya. Ya. Coba kalau adik-adik lagi senang, lagi happy ngelihat ada orang yang tiba-tiba marahin adik-adik Nggak -adik, jelas, pasti kesedot energinya. Ya. Tapi perilaku baik itu sukar sekali ditiru, ya kan? Kalau kita kesal tahu solusinya sabar tapi susah sekali sih nih lu orang sabar ya kan. Kenapa? Memang sudah fitrahnya seperti itu karena kita itu digoda sama setan ya. Setan menggoda terus supaya jadi e, golongan dia gitu. Itu e, misinya setan ya sehingga Adik-adik tolong banget di sini penting sekali mencari lingkungan yang positif. Ya, sudah eranya ke sana. Karena ini akan mempengaruhi ke masa depan kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini lingkungan, ya. Lingkungan itu seperti apa sih? Ada perilaku orang lain, kemudian ada lingkungan yang negatif, ya, toxic relationship, ya, teman-teman yang dominan, misalnya kayak gitu, ya, perubahan lingkungan, ya, pengalaman masa lalu, dan teori determinasi. Nah, ini banyak sekali pengaruh-pengaruh lingkungan yang akan membentuk kepribadian adik-adik. Sehingga di sini, apakah adik-adik mau kaya kentang? Ya, mentalnya. Apakah adik-adik mau kaya telur, mentalnya, atau mau kaya kopi? Nah, bedanya apa? Bedanya adalah saat sebelum dan sesudah kena panasnya air, kena api nih. Kalau kentang, ya, dikena, eh, asalnya keras, kentang mentah itu keras. Tiba-tiba masukin ke air mendidih si kentangnya jadi lembek. Itu ciri-cirinya apa? Dulunya aku biasa aja, aku orangnya kuat, tegar. Ketika dapat masalah nih, dididihkan sama air, aku jadi benyek nih, jadi pundungan, jadi baperan. Itu mental kentang. ya Kalau telur, kayak gimana? Dulunya telur itu sensitif ya. Dipegang dikit, retak, pecah, dan sebagainya. Kena air panas, telur jadi apa? Jadi kuat ya, jadi eh, dia kayak orang kuat padahal dia menutup diri jadi blocking kayak gitu teman-teman mau punya mental telur nggak dulunya saya peka ketika punya masalah saya jadi tega misalnya jadi nggak peka itu mental telur kemudian ada kopi kopi itu apa kopi itu dulunya siapa di sini yang suka kopi Sebelum dididihkan air kopi itu harum ya. Jadi eh, apa serbu kopi itu harum. Masuk ke air si kopi itu bisa menyebar keharumannya di air yang mendidih sehingga jadi jadi menyebar wanginya ketika ada masalah orang tersebut malah semakin matang, semakin cantik, ganteng, dewasa. Inner beauty, inner handsome-nya semakin muncul. Itu mental kopi. Silakan hidup pilihan gitu ya. Hidup itu pilihan, adik-adik mau pilih mental, kentang, telur, atau kopi. Ya, oke, okay. selanjutnya kita langsung ke pengenalan. Nah, ini tipe kepribad eh, kepribadian dulu ya, sebelum mengenal diri. Nih, tipe eh, kepribadian dalam mengelola diri itu ada empat. Nih, ada orang yang pasif, orang yang pasif. Siapa di sini? Kalau ditanya, misalnya, si mengerti, diem aja. Kalau disuruh diem aja. Apa cita-citanya diem terus? Itu pasif. Ya, orangnya apa? Nih, ciri-cirinya adalah samar, memendam, ya, silent. Kalau di grup itu yang krik-krik baca rit, tapi nggak bales gitu ya. Tapi kelemahan orang pasif itu dia nggak bisa membela haknya. Malu-malu. Kenapa sih harus malu-malu bertanya? Emang e, tangannya itu berat ya untuk ngacung, gitu kan ya? Ada beban apa? Oh takut diketawain atau apa? Atau pernah dimarahin? Dulunya kita e, coba ingat-ingat. Dulunya kita aktif banget sih, banyak omong, senang, ceria. Eh tiba-tiba kita jadi pasif. Itu orang pasif ya. Hati-hati, orang pasif itu yang bisa kena dirinya sendiri yang akan jadi rugi. Karena dia memendam, emosinya nggak keluar. Ada orang agresif nih. Nah ini orang agresif beda lagi sama orang pasif dia orangnya menyerang, mengintimidasi orang, senang gelut, ya, frontal to the point, senggol bacok, ngerti nggak? <laughs> Ngegas mulu gitu ya. Uh -huh. Kalau jawab WA tuh pakai kapital mulu gitu ya. Orangnya agresif, berani berkelahi. Orang agresif itu yang akan rugi siapa? Orang lain. Orang lain yang akan rugi. Ya, kemudian ada karakter yang pasif agresif. Pasif agresif itu apa? lain di mulut, lain di hati. Wah, ini lebih bahaya nih orang kayak gitu. Eh, uh, misalnya ya, uh, nabila, nabila, uh, siapa ini? Um, Agir, Agria, misalnya punya temen nih. Eh, kamu koreksi aku dong, Agria Reza, kata Agria Reza ya. Enggak, kamu keren, kamu hebat. Di depan itu ngasih jempol, di belakang jempolnya turun. Enggak jelek gitu. Itu orang pasif-agresif. Ini lebih berbahaya, bahaya laten soalnya. Ya, orangnya seperti apa ciri-cirinya dia sarkas. Ya, tidak berani menyampaikan, lain di mulut, lain di hati kalau istilah orang Sundanya apa? Heeh <guluh> but <Buuk>, gitu ya. Iya, <guluh> iya tapi di belakang <tuh> itu bahaya sekali. Rata-rata di kita itu dari riset banyak sekali orang-orang pasif agresif. Di depan orang tua, iya Bunda, hmm. iya Ayah, di belakang ya Allah gitu ya liar, langsung agresif di depan ayah nurut gitu ya di belakang masya allah gitu hati-hati ya pola pasif agresif ini jangan sampai menyerang kita kenapa karena yang akan rugi siapa ya kitanya ya lingkungannya nah yang bagus adalah orang yang asertif jadi pemuda rw 07 atau pemuda yang hadir di zoom ini jadilah pemuda yang asertif mampu menyampaikan kata dengan jelas ya dan menghargai hakikat dan martabat orang lain. Jadi orang asertif itu bukan berarti toksik. Iya, ya, kalau haknya di kalau haknya diinjak-injak ya mah harus mampu ngomong gitu ya. Tapi dia bisa menghargai lingkungan. Jadi tidak tidak sarkas, tidak menyerang dan sebagainya. Gitu ya. Ini PR pemuda nih untuk tipe kepribadian Lalu ada lagi empat respon untuk menghadapi masalah. Ini ada yang tipenya empat f ya, fight, face, freeze, flight. Nih, adik-adik tipe yang mana? Fight itu agresif, tipe yang kalau ada masalah, oke okay deh, aku hajar yuk, tawuran, tawuran deh, gitu ya. Langsung ngomong, bertengkar, bertengkar deh itu tipe fight. Tipe flight itu tipe penghindar, lari dari masalah. Jadi kalau ada masalah dia kayak lempar batu sembunyi tangan atau dia menghindar, menghindar dari tanggung jawab. Hati-hati ya. Orang-orang tipe ini akan dikejar sama masalah apapun. Ya, kalau kita menghindari masalah seumur hidup kita akan ketemu masalah yang itu-itu lagi. Polanya kayak gitu. Tipe freeze itu adalah tipe yang dia langsung ketika ada masalah diam seribu kata, nggak hm, berani ngomong ya atau takut dan ada juga tipe face. Face itu adalah orang yang mau menghadapi masalah dengan gentle ya, bertanggung jawab dan sebagainya nah, langsung aja saya ke ini emosi ya sedikit lagi sebelum kebakat Coba sekarang saya tanya ya dari 1 sampai 100. 100 ya. Jangan jangan lama-lama jawabnya. Diketik di chat. Kadar kebahagiaan adik-adik. Nanti dapat door prize. Nanti dapat door prize nih. Diketik di chat ya. Kadar kebahagiaan adik-adik dari 1 sampai 100. 100 itu happy banget. Satu itu nggak happy banget. Nilainya berapa? Coba diketik di chat. 100 itu happy banget. 100 oh, itu happy, happy, happy banget. Happy. <tik> <tik> Wah ini Kak Esri 90, Namia ya 85. 90. Ada yang 40, Fajar 40. Berarti 40, e, kalau semakin kecil berarti kadar bahagianya semakin rendah ya. Oke, hmm. ada yang 92. Jaki, 93. Jaki, 93, Faris. Ada Maris. nih. Hmm, 85, keren, keren, keren. Resnita. Ya, 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 ya. Eh, ada yang, yang lain? Okay. 60, oke. 60. Oke, 8. Ini bahagia di hari ini atau di waktu ini Teh yuk? Bahagia di saat ini, saat ini aja kadar bahagianya hatinya. jadi bukan hanya di Zoom aja ya kondisi suasana hatinya lagi gimana? Nah, adik-adik uh, yang tadi saya tanyakan Alhamdulillah adik banyak adik, yang bahagia. Iya, yang saya tanyakan ke adik-adik itu adalah bagaimana cara mengukur emosi adik-adik boleh dikuantitatifkan kayak gini, ya. Jadi, nah di sini nanti ada indikator kayak ter termometer adik-adik pengukur suhu tubuh. Kan kalau kadar emosi itu nggak ada alat ukurnya ya. Nggak kayak termometer gun gitu ya. Diukur suhu, tik-tik, oh 37 gitu ya. Kalau kadar emosi, itu kalau kita nggak bisa ngukur, itu bisa meledak gitu. Bahaya. Jadi ini adalah kadar ukurannya. Nih, dan ini enggak ada yang salah. Oh, aku kadar emosinya lagi 45. Nah, berarti harus gimana nih? Gitu ya. Oke, di sini saya sharingkan ya. Di sini ada kuadran tentang emosi nih. Ada yang kadar emosinya seperti ini. Kuat dan positif. Itu ciri-cirinya anaknya selalu gembira. Nih, gembira, kagum, funny, surprise dan sebagainya ada yang kadar emosinya kuat tapi dia negatif nih gelisah galau nah yang tadi yang di bawah 60 itu sedang berada di kuadran kiri hati-hati coba temukan emosi diri kitanya lagi ngapain jadi teman-teman harus bisa ngebedain jenis emosi ya kayak emotikon di HP anak-anak sekarang tuh kalau nyebar emotikon pinter ya kalau kayak gini artinya apa gitu ya terus kalau gini-gini gitu kita ya matikan itu banyak sekali itu itu indikator emosi. Tetapi mendeskripsikan emosi itu susah. Kamu sedih, kenapa sedihnya? Nah, sedih itu banyak ya. Ada gelisah, ada takut, ya, ada marah, ada kecewa, ada capek, ada putus asa, ada malu, banyak hal. Temukan dulu itu. Ya. Kemudian tadi yang di atas 65, kalau 60 sampai 70 ada di tengah-tengah deh. Dispesifikkan lagi. Oh, tadi nih ada yang 93, itu dia lagi apa? Itu indikatornya bisa jadi lagi happy, ya. Kagum, lagi senang, surprise gitu, gembira banget gitu. Itu yang kuat, ya. Yang lemahnya tapi ini positif adalah Tenang, aku lagi relax nih, lagi santai, lagi happy, lagi kumpul gitu ya. Nah, kadar emosi yang baik itu ada di sini teman-teman, ya. Jadi bentuknya lemah, tapi dia positif. Kenapa? Karena nanti larinya ke nafsu mutmainah jiwa yang tenang. Jadi ini adalah PR kita ya, apa-apa yang diputuskan dengan tenang itu akan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi, kalau terlalu kuat tapi di positif juga hati-hati, karena ketawa juga berbahaya. Ya, jadi ketawa itu ketawa terbahak-bahak, e bercanda, berlebihan. Itu kan emosinya kuat dan positif, ya. Tapi itu juga bisa bikin kita jadi mati hati, ya. Jadi, e apa kenali kadar emosi? Boleh tiap hari, adik-adik, e kalau lagi sedih, ya kok oh, aku nggak enak hati nih gitu atau lagi mau hide misalnya uh itu kan biasanya kadar emosi tuh bisa tiba-tiba 100 tiba-tiba jadi nol gitu ya nah itu harus bisa ngukur jadi tahu diri pada saat saya emosinya lagi di 30 hindari ketemu banyak orang hindari banyak ngoceh di medsos gitu ya hindari banyak negur orang. Kenapa? Nih, kalau kita lagi tidak baik kondisinya, itu akan e, mempengaruhi yang tidak baik juga buat lingkungan. Gitu ya. Jadi, e, ukur kadar emosi kita dengan baik caranya seperti itu. Enggak harus tiap hari ke psikolog ya. Aduh, saya lagi galau, konsul enggak. Karena bagaimanapun juga yang menyelesaikan itu adik-adik sendiri. Gitu ya. Oke, okay, ini simulasinya nih. Coba uh, nanti praktekkan ya tiap minggu, tiap hari itu adik-adik bisa lihat grafiknya. Oh, aku emosinya naik turun, naik turun nih. Wow berarti harus sering pengajian, harus sering ikut trainer gitu. Jadi udah tahu obatnya seperti apa ya. Oke, okay, sekarang kita masuk ke bakat. Bakat nih, apa itu bakat? Tadi kan di awal saya tanya ya, apa bakat adik-adik? Ada yang coba boleh dicat deh, apa bakat adik-adik? Wah, ini Agira 45 sembilan 90. Bakatnya apa coba? Saya bakatnya adalah bernyanyi, boleh. Sop tulis sebanyak mungkin. Tadi ya, ada yang lari, ada yang musik. Oh iya iya iya, ada yang lari, ada, ada yang, yang musik. Oh, kaya. menggambar. Keren tuh, Bu Susi. Kita punya talent-talent -talen banyak, banyak, banyak tuh. Bernyanyi, ya. olahraga. Wah, saya 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 bakat rendahnya lari nih. Komputer, menulis, gambar, masya Allah ya, musik, masya Allah, Masih, rapi musik, hmm. banyak Bisa ya. Bisa bikin ini grup band. Nah itu bu. Masak. Masak. Wah masak namiya. Aduh boleh dong. Bu uh, Umi, eh Umi, ibu ini pesan masakan. Aska apa Aska? Ya? <tuh> coba komputer, coba tulis. Ini pengenalan diri ya. Kenapa? Kalau ka kalian tahu diri saya itu apa, kalian akan bisa jadi orang yang uh, tidak mudah percaya sama orang lain. Bisa lebih percaya diri. Jadi mengenal diri itu bukan berarti sombong ya. Apa kelebihan diri kamu? Oh, aku orangnya suka ngomong, ih sombong lu, gitu. Bukan. Orang sombong itu bedanya apa sama orang yang percaya diri. Orang sombong itu ketika menganggap kita yang paling baik dan orang lain enggak baik itu sombong gitu ya. Tapi orang yang percaya diri itu orang yang sangat tahu nilai dirinya gitu ya. Oke, sekarang tes yang kedua deh. Tulis lagi angka ya, 1 sampai 100 ya. Dari 1 sampai 100, kualitas diri adik-adik nilainya berapa sih? Coba. Jujur ya, jangan lama-lama mikirnya nih. Hmm, Fajir 100. Kualitas diri ya. Good. 91, 90. Nggak apa-apa jujur. Aku kualitas dirinya 20, nggak apa-apa. Gitu. Di sini nggak ada yang salah ya. Ada lagi? Kualitas dirinya dari 1 sampai 100 berapa? Nggak tahu. <laughs> Oke. Okay. Nggak apa-apa. Nanti jadi tahu ya. Oh, kayak Sri 95 nih. Devan 89. Oke, okay. ada yang 75, 95. Oke. Okay. Oke, okay. sip ya. Artinya adik-adik sudah bisa mengukur kualitas. Nah, ini bukan berarti sombong ya. Oh, aku nulis 90 berarti aku sombong. Bukan. Tapi adik-adik sangat mengenal diri adik-adik. Dan ini akan membentuk self-love. Self-love itu lo apa? Cintai dulu diri kita deh. gitu. Kalau udah cinta diri kita ya gampang gitu ya untuk me memberi manfaat pada orang lainnya gitu. Oh, Luffy, 80, 89, good. Ini keren-keren nih. Oke, okay. langsung kita masuk ke bakat ya. Nah, apa itu potensi tadi? Udah, bakat juga udah ya. Saya langsung aja salah satu bakat, itu adalah multiple intelligence. Nah, ini saya, banyak sekali ya, bakat-bakat itu ada multiple intelligence, ada talent mapping, ya, ada uh, apa ya gaya belajar banyak sekali gitu. Tapi saya di sini merujuknya ke multiple intelligence dulu ya. Nah, ini ditemukannya sama Howard Gardner. Nah, jadi multiple intelligence itu kecerdasan multi selain IQ ya. IQ itu hanya berpengaruhnya sekitar 40 sampai 20% semakin dewasa kita. Jadi IQ itu sangat berpengaruhnya pada saat uh, golden age atau pada saat kita dalam kandungan orang tua gitu ya. Oke, okay, sekarang langsung masuk ke jenis-jenis uh, bakat. Ya, tadi ya, multiple intelligent itu ada delapan adik-adik. Jadi, di antara kita itu ada yang cerdas logika. Nih, orang yang cerdas logika itu biasanya akalnya bagus, nih, nggak baperan, orangnya tegaan gitu ya. Eh, tegaan ya? Maksudnya, berani mengambil keputusan dengan cara nalar, berpikir kritis, dan sebagainya ada yang visual spasial visual spasial itu senang gambar desain gitu ya Ada yang linguistik audio ini musik ya audio musik maaf body kinestetik cerdas diri cerdas sosial sama naturalis ya saya akan bahas satu-satu e, dimulai dari belahan otak dulu ya Coba kita simulasi dulu adik-adik tangannya bisa diginiin nggak e, disilang ibu jarinya Ibu jarinya disilang seperti ini. Kita praktek ya. Hmm. Nih, ibu jari yang di depannya, itu yang kiri atau yang kanan? Bisa? Kiri atau kanan yang ada di atas? Itu ibu jari ya. Ibu jarinya yang ada di atas, ibu jari kiri atau ibu jari kanan? Kalau teh Susi apa teh? Kanan ya? Aku yang paling atas kanan. Oke. Okay. Oke. Ada yang kiri ada yang kanan ya. Kemudian yang kedua si dakep kayak gini nih, si dakep tangannya seperti ini. Disilangkan seperti ini. Nah, si dakep kayak gini ya. Yang di atasnya tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Oke, berarti Oke, kiri. Ini saya kasih contohnya tes Susi kanan kiri ya. Oke, yeah. saya baca di chat nih. Ada yang Kanan, tuh ada kiri. yang Ada yang kiri apa? pajar, kiri sama apa? Kiri-kiri. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm, tuh kiri-kiri. Kiri-kiri. Oh. Ada yang kanan-kanan, kanan kiri. Namia, okay. Namia kanan-kanan tuh. Oke, okay. sekarang kita bahas ya. Iya, kanan-kanan, kalo... nazwa kanan. Hmm. Kalau nah, di dalam otak kita itu semuanya ada ya, otak kiri kanannya ada. Tetapi dalam fungsi berpikir itu ada yang mendominasi. Men dominannya otak kiri, otak kanan, atau seimbang. Kalau tadi ada yang kiri-kiri ya. Kiri-kiri itu artinya dominasi berpikir kita ada di otak kanan. Ada di otak kanan. Otak kanan itu apa? Otak kanan itu, nanti saya jelaskan ya. Kalau kanan-kanan tadi ada nggak? Jarang ya. Saya... Ada tadi. Ada. Tadi ada kanan-kanan ah kiri kiri tapi matematikanya biasa aja iya justru itu nanti saya jelasin kenapa kiri kiri matematikanya biasa aja kanan kanan Nen, mia, mia kanan kanan nah, Mia juga kanan kanan kalau kanan kanan dominasi berpikirnya ada di otak kiri nih bedain ya otak kanan otak kiri nih tadi tes masih sirangan ya kanan kiri <laughs> kanan kiri <laughs> artinya itu kecenderungan seimbang jadi, kanan kirinya juga seimbang. Nah, sekarang otak kiri itu adalah otak yang mengatur tentang akalnya, ya, atau otak nanti gimana, atau ngerem nanti gimana. Otak kanan itu otak gimana nanti. Nah, bisa ngebedain gimana nanti, bedanya apa nih? Kalau nanti gimana, berarti apa dia orangnya teratur. Otak kiri tadi yang kanan-kanan berarti dominasinya otak kiri. Orangnya teratur, logika, senang matematika, angka ya, terutama ya, analisanya tajam, daya ingatnya panjang, sama orangnya rasio. Kalau yang tadi kiri-kiri itu lebih ke otak kanan. Otak kanan itu apa, senangnya sama musik. Senangnya sama hidup, rileks ya, abstrak, abstrak, kemudian imajinasi, acak, senangnya seni Sama nih, saya juga orangnya, saya kalau dicek kiri-kiri, tapi saya malah masuk matematika nih. Saya otak kanan, tapi saya masuk matematika, ya itu tadi. Karena zaman dulu, katanya orang yang pintar itu matematikanya harus jago, <laughs> kata orang tua saya, ya. Jadi aja ya, jurusannya ke matematika, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti otak kanan, otak kiri nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa matematika, tapi lebih ke pengaruhnya, gitu ya. Jadi adik-adik udah tahu di sini ya, dominasi berpikirnya ada di otak kanan atau otak kiri, ya. Oke, okay, tadi ya. Nah, ini ada beberapa strategi selainnya nanti boleh di share mungkin ya, saya ya, buat adik-adik. Ini boleh, dibaca boleh. aja deh. Nah, mm -hmm. Jadi kalau anak otak kiri ya, dia akan stres menghadapi orang-orang yang nggak teratur nah ini nanti bagaimana ngehandlenya jadi kalau kita tahu oh iyalah saya orangnya kaku saya orangnya uh, sangat sistematis ngelihat orang acak-acakan berantakan dikit saya stres ya nggak apa apa gitu ya orang yang otak kanan mm -hmm. itu dia akan stres dengan keteraturan <laughs> aduh harus sistematik mm -hmm. harus runut harus apa saya kan orangnya kreatif gitu ya jadi belawannya kreativitas itu dis dis disiplin tapi dua-duanya bagus gitu ya ini akan kelihatan saat kerja kelompok ya Teh Yuka. Ya, biasanya gitu. Sok di kalau kerja kelompok suka kelihatan ya ada orang yang pengen tertib. Ayo atuh kerjain jangan banyak bercanda itu biasanya otak kirinya yang lagi optimal. Ada juga yang mudah kedistrak ya lagi ini dikit nyanyi berisik gitu aduh kamu berisik deh nah, itu biasanya yang terdisreg itu otak kanan di zaman dulu memang sekolah di Indonesia itu eh, mendorongnya ke arah otak kiri makanya anak yang pintar itu anak yang duduk manis duduk di depan nggak banyak omong gitu ya kasihan orang-orang otak kanan gitu. Jadi kalau zaman sekarang yuk fungsikan aja dua otaknya gitu. Dua aktivasinya jangan e, karena kita punya otak kiri dan otak kanan. Jangan nge-label gitu ya. Gitu. Kemudian ada gaya belajar. Bisa dilatih ya? Bisa dilatih. Gaya belajar itu e, e, kalau kanan kiri gimana? Oh iya. Ini kata, kata Faris. Itu cenderungnya seimbang. Ya. ya kecenderungannya seimbang gitu eh, apa namanya dia bisa mengoptimalkan otak kirinya dan otak kanannya sama gitu ya kalau di kadar wadahnya itu eh partisinya sama seimbang si wadah otaknya gitu ya ya bu paling kesel kalau kerkom cuman buang waktu nah iya itu ya tapi ada juga yang seneng kerkomnya buang waktu Nah, orang kayak gitu berarti makanya kenapa kita kita hidupnya pasti berpasang-pasangan. Orang disiplin pasti ketemunya orang yang nggak disiplin. Orang yang nggak disiplin pasti kesel dicerewetin orang disiplin. Nah, itu wajar gitu ya. Nah, kalau adik-adik udah tahu tentang diri kita ya udahlah, maklumi aja orang gitu, pahami aja gitu ya. Oke, sekarang masuk ke gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Nah, gaya belajar itu style adik-adik saat belajar. Ini juga adik-adik harus tahu ya. Ada yang tipenya senang melihat, jadi adik-adik tuh nggak bisa kalau belajar hanya ngedengerin orang ngomong. Ada nggak yang kayak gitu? Sukanya lewat gambar, tulisan, gitu ya. Kalau baca slide tuh nggak suka kalau bacanya nggak e, ada slide-nya misalnya. Senangnya sambil coret-coret. Ada yang kayak gitu? Kalau belajar pasti coret-coret. Kalau ya ada buku catatan, itu tipe visual, ya. Nih, orang visual paling senang itu mendapatkan penghargaan secara visual, senyuman gitu ya, ekspresi itu orang visual. Dan lebih senang baca WA, eh apa WAan daripada nelfon itu orang visual biasanya ya. Kemudian yang kedua ada orang auditif, auditif nih, eh, biasanya fokusnya pada telinga. Nah, ciri-cirinya kalau di Zoom tuh lebih senangnya yang ngedengerin gitu daripada menampakkan wajahnya. Itu orang auditif ya. Fokusnya pada kata-kata dan juga pada nada. Jadi adik-adik tadi yang senang musik itu pas e, gaya belajar dominannya pasti auditif. Ya. Anak auditif, adik-adik kalau merasa auditif, kasih ruang untuk mendengar sama bicara ke diri sendiri. Gitu ya. Itu auditif, lalu yang ketiga adalah kinestetik. Nah, kalau di Zoom, anak kinestet, orang kinestetik itu bisa sambil nyetrika, <laughs> bisa sambil gerak-gerak ya. Atau bisa sambil rebahan. Nah, kinestetik itu ada di kecekatan atau seni fisik. Adik-adik yang senang olahraga nih, itu kinestetiknya bagus ya. Nah, orang kinestetik belajarnya akan terkendala sekali kalau online memang. Mau nggak mau kalau online tuh, aduh ya ampun, saya itu kan belajar tuh harus megang alat peraganya gitu harus datang ke tempatnya harus praktek senangnya kayak gitu itu kinestetik coba di sini mana yang paling dominan adik-adik visual auditif atau kinestetik nih kinestetik itu senangnya ketemuan ya senangnya ketemuan kalau auditif senangnya teleponan ya atau uh, apa voice note kayak telepon aja kayak gitu ya kalau visual senangnya teks wa -an. Boleh ya, kenali diri kita ya, gaya belajarnya apa nih. Baik. Nah, gaya belajar mana yang paling bagus? Tiga-tiganya bagus. Nah, di usia adik-adik, berita gembiranya, semua gaya belajar bisa dioptimalisasi. Kalau udah usia saya, udah nggak bisa. Karena apa ya, udah usia, udah tulang-tulangnya juga udah nggak selentur dulu ya. Kalau adik-adik masih ada kesempatan untuk memaksimalkan semua potensinya gitu ya. Oke, aku visual, good. Ya Bu, saya teknik arsitek tapi kalau di Zoom senangnya auditif. Wah, ini berarti gabungan ya, arsiteknya itu visual. Kalau diskusi senangnya uh, auditif. Saya visual kinestetik, wah berarti memang harus sambil menulis dan sebagainya ya. Aku kinestetik, Bu. Oke, okay, senang sekali nih yang hadir di sini sudah pada tahu nih potensinya ya gaya belajar. Iya, tuh. Kinestetik sama visual, good. Aku kinestetik. Iya, berarti Faris itu kalau kinestetik harus membayangkan, merasakan sesuatu gitu. Harus dirasakan pakai hati itu kinestetik ya. Aku audio dan sebagainya. Sip, alhamdulillah, ini gaya belajar nih. Ini juga ciri-cirinya nanti ya, bisa dibaca ya. Tadi secara umum sudah saya sharingkan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke kecerdasan majemuk yang tadi ya. Oke, adik-adik, kecerdasan majemuk yang pertama adalah logika. Nah, ini berita gembiranya. Di usia pemuda, di bawah 25 tahun, 8 jenis kecerdasan ini masih bisa dieksplorasi. Jangan di labeling. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Atau mau jadi psikolog, programmer, akuntan, manajer, guru matematika? Ini logikanya harus bagus. Eh, di sini slide-nya logika ya. Ya, eh, dia sukanya angka iya. teka-teki gitu ya. Berpikirnya logis, orangnya cenderung skeptis. Skeptis jadi nggak percaya sama omongan orang, nggak, nggak percaya asumsi. Ya, logika itu ya nggak percaya gosip, harus dibuktikan lewat data ilmiah. Cocoknya profesinya yaitu dokter. Dokter itu logikanya harus tinggi, enggak boleh baperan, ya. Masa enggak bedah pasien terus tiba-tiba enggak -tiba ngelihat pasiennya sangat menyedihkan, dokternya jadi enggak jadi ngebedah gara-gara enggak -gara tega. Jadi hakim itu harus logikanya bagus. Jadi seorang eh, pemimpin itu logikanya harus bagus, ya. Coba adik-adik ukur nih kecerdasan logika saya 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Bisa ya di di compare kayak tadi ya. Oh, aku sih orangnya baperan, berarti logikanya tidak terlalu tinggi. Aku nggak suka matematika, ber uh, angka, berarti logikanya tidak terlalu tinggi. Nggak apa-apa, ya. Yang kedua itu kecerdasan visual spasial. Ini orangnya nggak bingung arah, ya. Nggak kayak mama zaman sekarang, Sen kiri, belok kanan. <laughs> Atau adik-adik bisa bisa memetakan nih kalau sambil merem ya rumahnya di mana, kalau mau ke sekolah itu jalurnya ke mana aja, belok kiri, belok kanannya seperti apa. Itu visual spasial. Tadi Kak saya arsitek, itu spasi, apa visual spasialnya harus bagus ya. Visual spasial ini cocoknya jadi fotografer, desain grafis ya, desain ruangan, desain baju ya atau seorang pemimpin yang punya visi itu visual spasial dia bisa menggambarkan masa depannya seperti apa sih di sebuah perusahaannya itu visual spasial ya silakan diukur nih tadi logikanya aku sekian visual spasialnya aku sekian itu pengenalan diri ya kok nggak yang mengukurnya bukan orang lain bukan ini namanya self assessment tapi cara menjawabnya harus cepat jangan lama-lama Gitu ya, biar valid. Yang ketiga, kecerdasan bahasa linguistik. Nah, orangnya, ciri-cirinya apa? Seneng ngomong, jago berbahasa lebih dari satu bahasa, bahasa Inggris, senang, bahasa Arab. Ya, oke okay lah, gitu ya senang apa namanya mempelajari bahasa lain ya, senang sama vocab kosakata bahasa kayak gitu ya. Silakan adik-adik ukur ya 1 sampai 10 nih. Kemampuan berbahasanya gimana? Atau senang nulis pantun atau puisi dan sebagainya bisa ya. Oke, kecerdasan musik yang tadi ya. Oh, aku senang musik. Berarti tadi adik-adik yang ngomong aku senang musik artinya musiknya 100 berarti harusnya ya, oke peluang karirnya tadi udah ya kalau musik itu bisa jadi orang cerdas musik itu ini loh peka terhadap nada bukan hanya masalah masalah solmisasi ya tapi peka terhadap nada suara orang jadi orangnya bisa nebak kalau di zoom nih. Hanya dengan mendengar dia bisa nebak getaran suara orang itu secara emosinya kayak gimana. Orang cerdas musik tuh peka di situ. Jadi kalau orangnya senyum-senyum happy dan sebagainya, tapi getaran suaranya menyedihkan itu bisa ketebak sama orang cerdas musik. Ya, jadi di sini jangan sepelekan. E, kalau zaman dulu kan yang pintar itu harus matematik ya. Kalau sekarang musik cerdas juga sah-sah aja gitu, nggak jadi masalah ya karena e, Allah yang memberikan bakat itu kan ya Allah pasti ya. Nah, kita ya tinggal mengenali dan memaksimalkan potensi kita. Oke. Okay. Musiknya berapa? Silakan ditulis kalau adik-adik punya buku catatan sih bagusnya ditulis di buku jadi adik-adik bisa ngukur ya. Yang kelima adalah body kinestetik nih. Body kinestetik itu apa? Adik-adik sangat senang bergerak sangat senang praktek, senang olahraga, ya. Terus eh, gesit orangnya. Ini cocoknya kalau mau saya bisa nggak ya jadi dokter bedah nih orang body kinestetik itu kalau jadi dokter cocoknya jadi dokter bedah dia nggak mudah pegel tapi logikanya juga harus bagus dibarengi sama logika. Safe saya mah pengen jadi safe orang yang uh, jadi safe itu kan masak ya, kenapa sih safe itu banyaknya laki-laki ya? karena laki-laki biasanya kuat berdiri lama gitu. itu body kinestetiknya harus bagus, nggak boleh pegel-pegel gitu. orang yang jago gitar, oke okay deh, cerdas musiknya bagus, tapi kalau tangannya mudah pegel, wah bahaya ya bisa nggak mahir gitarnya nih. Jadi body kinestetik di usia adik-adik itu usia yang pas untuk distimulus walaupun nggak terlalu suka olahraga. Ya. Itu body kinestetiknya berapa? Silakan diukur ya. Udah jago ngukur nih di sini. Musiknya 8. Oke, okay, good ya. Oke, okay, lanjut ya. Naturalis. Nih, siapa yang senang melihara binatang? atau apa senang melihara e, tumbuhan senang jalan-jalan ke alam ini biasanya naturalisnya bagus atau ya melihara tumbuhan dan tumbuhannya hidup dengan subur karena ada juga ya yang melihara tumbuhan eh besoknya mati itu biasanya naturalisnya nggak terlalu dominan ya silakan nih adik-adik ukur nih kecerdasan naturalis saya berapa gitu biasanya di sini orangnya sangat feeling intuitif jago kreat eh, apa jago jago masak juga bisa ya terus eh, karena peka sama binatang sama tumbuhan suka ngajak ngobrol ya hewan sama tumbuhan diajak ngobrol gitu ya eh, itu biasanya dia feelingnya ke asah itu naturalis ya silahkan diukur lagi nih aku ketidatan naturalisnya dari 1 sampai 100 berapa ya ah, 1 sampai 10 berapa ya gitu ya Nah, nomor sembilan ini kecerdasan inter. Inter itu disebutnya cerdas sosial. Orang cerdas sosial ini pada saat pandemi itu paling stres. Ya, kenapa nggak bisa sosialisasi? Nah, anaknya gaul banget, seneng berteman, dan kebutuhannya adalah ketemu orang. Relator banget cerdas sosial, disuruh diam di rumah, pasti nggak mau pengennya ketemu orang itu emang kebutuhan gitu ya cerdas sosial ini tipenya eh, ya relator dan sebagainya ya itu cerdas interpersonal. Silakan adik-adik ukur nih. Aku mau orangnya nggak suka ketemu kan berarti nilainya rendah, ya. Oke, selanjutnya ini ngacak angka-angkanya maaf ya. Cerdas intra. Nah, cerdas intra itu orangnya disebutnya cerdas diri. Ciri-cirinya dia tidak masalah, nggak punya teman. Kayak siapa ya? Udah di Korbusier pernah bilang nih, teman saya ringnya sedikit. Itu ciri-ciri orang intrapersonal ya. cerdas diri itu dia nggak takut kalau kehilangan teman, dia nggak takut dijauhin sama teman, ya santai-santai aja karena dia punya konsep diri yang bagus. Nah ini silakan diukur ya. Ini cocoknya jadi apa? Jadi entrepreneur, direktur, wirausaha, ya? Psikolog itu harus cerdas intra. Jadi nggak baperan. Nah tadi kalau aku orangnya baperan biasanya itu interpersonalnya tinggi, musiknya tinggi atau e, naturalisnya tinggi. Biasanya orang-orang kayak gitu e, lebih ke hatinya yang bagus. Baper itu nggak salah ya, tapi dia itu peka, peka gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang tegaan ya kayak hakim ya memutuskan sesuatu dengan adil itu intraknya dan juga tadi logikanya harus tinggi. Jadi, bidan, misalnya, jadi bidan itu logika sama intrapersonalnya harus tinggi, jadi dia harus tega mengambil iya, keputusan iya. gitu ya. Itu oke, ini banyak sekali aktif, Atau banyak serka. Nah, ya, kita udah, kita bisa, bisa lihat. Ada Fajar, saya tegaan, Bu. Oke, okay. kalau tegaan nanti Fajar nyari pasangannya yang enggak tegaan ya. <gih> Biar adil. Tegaan. Oh, berarti cari cara bagaimana tega kita tetap pada realnya. Jadi orang tegaan tuh bisa jadi kayak Hitler nanti ya. Ya udah eh, apa eksekusi aja orang tanpa mengenal perasaan juga nggak baik ya, harus seimbang. Oke. Okay. Itu tadi Adik-adik tentang pengenalan bakat ya. Sudahkah Adik-adik mengenalinya ya? Karena tak kenal maka tak sayang. Jangan kenalan sama orang dulu, kenali dulu diri sendiri agar kita bisa menyayangi diri sendiri. Itu mungkin ya tersuci dari saya untuk bakat ya. simpel dulu nih sekarang ya. Tapi alhamdulillah di sini chatnya hmm. banyak sekali yang aktif nih. Nah, good iya, ya. Iya, alhamdulillah. Berarti terus sudah pada bisa menilai ya. ya? Yeah. nah mungkin sebelum kita tutup sekitar 10 menit lagi ada tidak pertanyaan dari adik-adik sekalian atau dari ayah bunda yang uh, yeah. ikut mendampingi dipersilahkan mumpung ada teh yuke <laughs> teh yuke <tanya> tadi yang kiri kanan itu ya kiri yeah. kan boleh 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 ngacung boleh di chat ya kalau boleh untuk uh, yeah. pertanyaan ya yeah. 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 yeah yang kiri kanan itu kan seimbang nih Teh Yuke. Ya. Itu pantasnya atau biasanya jadi apa ya Teh Yuke anak yang kiri kanan nah, jalan? Oke, okay. itu memang kalau yang cenderung seimbang itu orangnya lebih ke fleksibel ya. Ciri-cirinya fleksibel. Jadi dia bisa hmm. mengikuti keadaan, tetapi memang yang harus disiasati adalah tetap aja uh, Teh ada sisi-sisi di mana kita bisa bisa dominan gitu. Gitu, bisa dominan jadi e, bisa e, caranya ya tetap aja maksimalkan ke semuanya gitu ada waktunya kita harus menggunakan otak kiri kita ada waktunya kita harus menggunakan otak kanan yang tadi e, apa e, kirinya dominan itu memang akan kesulitannya pada saat fleksibel gitu. e, yang kanannya dominan kesulitannya didisiplin jadi nggak nggak jadi masalah gaya belajar mana yang bagus ya yang optimal dua-duanya gitu tapi kita juga kan manusia ya Teh. Nggak, ya e, bukan makhluk yang sempurna. Jadi kita nggak bisa semuanya harus cerdas, enggak ada istilah itu. Karena kita manusia di sini gitu ya. Oke, ini. Ya. Ada pertanyaan. Ini ada dari Dafa nih. ya kecerdasan ini tuh bawaan lahir apa harus diasah atau gimana Bu? Oke. Kecerdasan itu ada ada dua tadi ya. Ada bawaan lahir. Bawaan lahir tuh yang nggak bisa dirubah. Ada bakat alami. Jadi nih, para generasi calon ibu dan ayah dari sekarang, kalau adik-adik membuat lingkungan yang positif, walaupun belum menikah ya, itu akan memasukkan apa menjadi gen kita itu jadi bagus gitu. Gen kita bagus. Pada saat kita menikah, punya anak, anak kita tuh sudah punya bakat cerda, bakat dari dalam diri yang Allah berikan tadi di alam ruh kita. Makanya teh Susi kenapa ya kalau di Yahudi atau di luar negeri ya yang non muslim itu ibu-ibu yang lagi hamil banyak ngerjain soal matematika biar katanya logikanya bagus dan memang surveinya seperti itu. Iya, gitu. di Israel ya. Iya. Jadi cerdas itu bawaan lahir apa harus hmm. diasah dua-duanya? Iya. Kalau bawaan lahirnya udah cerdas, tapi nggak pernah diisi airnya, tetap aja nggak kelihatan mm -hmm. cerdasnya. Begitupun kebalikannya. Saya misalnya nggak suka olahraga, tapi mm -hmm. lingkungan menuntut saya olahraga, maka saya akan terlihat lebih cerdas daripada orang yang secara bawaan lahir dia cerdas tapi nyantai-nyantai, gitu ya. Jadi orang yang berbakat itu akan kalah sama orang yang kerja keras mm -hmm. itu ke sana ya. Gitu mungkin, Teh. Ada lagi, Teh, yang ini? Iya. Yeah. <tuh> ya, yeah, ini uh, ada, apakah, sekalian ya, Teh, apakah kecenderungan otak itu bisa berubah? Ini mungkin uh, relate dengan kenapa suka gonta-ganti cita-cita. Terus tadi ada juga dari Naswa, uh, dia suka ngaji, suka uh, apa ini namanya, uh, tapi juga masih suka joget-joget, itu gimana ya, Bu? <tuh> lucu pertanyaannya jadi, kecerdasan itu tadi apa eh saya dulu yang, itu ada akan berubah nggak kecenderungannya kecenderungan eh, kalau yang bawaan lahir sih sudah ada dari sananya gitu ya tapi bisa optimal bukan berubah jadi bisa maksimal Jadi kalau saya ibaratkan kecerdasan itu kayak wadah ya teh Nah, kayak gini ya, saya ibaratkan wadah nih. Ada yang besarnya segini, ada yang kecil, gitu ya. Ada yang besar banget, misalnya. Nah, kecerdasan atau pengoptimalan itu, itu ibarat airnya, air yang masuk ke wadahnya. Kalau adik-adik mageran ya, di sini nggak pernah gerak, nggak pernah distimulus airnya segini misalnya. Tapi ada juga orang yang nggak cerdas-cerdas amat, tapi distimulus airnya sampai meluber sampai penuh maka inilah yang akan menjadi orang yang e, optimal potensinya gitu ya diketimbang sama e, secara lahir dia wadahnya udah besar tapi nggak pernah dilatih jadi rugi banget adik-adik kalau tidak pernah dilatih jadi sekarang itu kuncinya semua kecerdasan jawabannya adalah bisa dilatih teh gitu bisa dilatih ya jadi nggak ada istilah berarti kalau kalau ya ya Uh, berarti cita-cita itu masih bisa gonta-ganti ya sampai kuliah kali ya? nah ya masih masih Ta tapi sebetulnya gini teh kalau kita ada orang yang kayak gini cita-citanya kontinu aja dari kecil sampai dewasa ada gitu ada juga yang berubah-ubah seiring dengan penemuan diri gitu ya yang nggak jadi masalah kan cita-citanya oh, kan nggak harus sama ya gitu iya yeah. betul ini ada lagi. Lagi kenapa katanya mood suka gampang berubah dari hmm. Namiya? Oh iya. ya, karena memang ada beberapa faktor ya. Bisa jadi pengaruh pola pikir orang yang berbeda dengan kita. Bisa jadi faktor hormonal ya. Itu yang membuat mood kita berubah. Makanya, kenapa mood kita itu harus diisi nutrisi, nutrisi kayak baterai harus dicas gitu ya, dicasnya dengan cara apa? Ketemulah lingkungan yang positif. Itu aja kuncinya. Ketemulah orang yang menginspirasi adik-adik, hmm. boleh itu kakak kelas, boleh itu guru, siapapun ya atau mintalah nasihat sama orang yang memang e, tahu tentang adik-adik karena mendapatkan nasihat itu kayak dapat casan gitu. Itu pentingnya ya, kita kan manusia ya. Ini Najwa bagus pertanyaannya iya. saya. Ini suka tadi ngaji. yang dari Najwa suka ngaji <laughs> tapi suka joget juga gimana? ini <laughs> sama saya juga senang TikTok Najwa beda ya. Jadi TikTok itu bukan 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 berarti orang yang TikTokan itu nggak bener, nggak juga. Yang ngaji mah ngaji aja gitu ya. Tapi konten TikToknya yang bener yang bener gitu. Tentunya yang punya nilai manfaat intinya gitu ya. Jadi nilai moral itu tergantung kebermanfaatan adik-adik gitu. Kalau tiktokannya, tiktokannya merugikan orang enggak? Oh, itu jangan. Tiktokannya enggak bermanfaat, enggak juga merugikan. Itu jangan hindari. Cari tiktokan yang bermanfaat dan menginspirasi gitu ya. Gitu Nazwa. Kalau ketemuan nanti kita tiktokan. Akun tiktoknya apa? <tik> <tik> iya. Nanti tukeran uh, ini ya. Uh, akun tiktok. Terus ini katanya kata Adani. Bu, kalau jadi programmer, penulis, pembuat musik, editor, dan sutradara, sutradara emang nggak apa-apa? Nah, jadi diborong ya. Nggak hmm. apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Nggak, <laughs> emang apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bagus banget nih. Jadi programmer. Jadi ada nih itu nanti kayak palu gada. Apa lu gua ada? Apa yang lu butuh gua ada gitu ya? Nggak jadi masalah. Asal profesional dan bertanggung jawab. Kuncinya ke sana. Ya, Bagus nih, uh, musik editor, ini yeah. emang kebutuhan-kebutuhan di zaman sekarang nih, programmer, pembuat musik, editor, sutradara, enggak apa-apa, enggak harus satu kok. Tadi ada, Bu, saya tadi apa, Baperan, yeah. tapi intranya tinggi nih. Uh. Ada mana ya tadi? Intra, intra tinggi tapi Baperan. Uh, tadi baca uh, Baperan tapi intranya tinggi. Oh, baperan itu hmm. intra itu tidak aja deh. Jadi, intra itu lebih ke konsep diri, jadi orangnya punya konsep diri. Hmm. Baperan itu lebih ke kepekaan. Jadi, kalau baperan tapi intranya tinggi, bisa jadi interpersonalnya juga tinggi, cerdas sosialnya atau cerdas alamnya juga tinggi, sehingga empatinya juga terasa. Itu bisa aja nggak jadi masalah. Ya. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Sepertinya pertanyaan, oh ini ada lagi Devan Bu, kalau jadi arsitektur harus jago ke semua cabang arsitek, katanya. Oke, okay. jadi arsitektur, nanti itu kalau nggak salah, kalau yang namanya kuliah itu akan ada spesialisasi lagi. Jadi kuncinya kalau mau jadi arsitek, masuklah teknik arsitek. ya. Nanti di dalamnya Devan bisa menemukan uh, jurusan apa yang paling Devan banget. gitu. Arsitek apa spesifiknya yang paling Devan banget gitu ya sukses semuanya. Ya. Adik-adik, adik-adik uh, -ade itu tadi ada link presensi ya. Nah kita uh, ini alhamdulillah kita karena waktunya sudah mau habis teh Yuge. Ya. Terima kasih untuk adik-adik. Oh ini oh, Bu Yuge, bagaimana caranya untuk motivasi anak belajar? Oke, anak belajar. Wah motivasi ya. Intinya gini Bu. Eh, Mungkin sekarang saya... udah tahu ini ya. Udah tahu ya, jadi nah, lihat ya Pak? Namanya, namanya lihat dulu, gaya belajar anaknya kayak gimana ya? Anak visual motivasinya dia butuh, pe -pe. jadi intinya gini: anak tuh butuh validasi, butuh dukungan, butuh penguatan bahwa dia sudah benar gitu ya. Jadi cara memotivasi itu hindari perkataan "yes but". "Yes but" itu kayak gimana? Iya sih, kamu hmm. udah bagus tapi kamu yeah, bagus, tapi. Tapi. Nah, ya, tapi ganti yes but" ya. Jadi "yes and". Ysn, Oke okay, sekarang kamu sudah mulai disiplin ya besok dan besok e, ditingkatin lagi se e, ininya yang kurang itu lebih ke sana Pembahasannya lebih ke sana sih kalau motivasi jadi yang menyebabkan demotivasi salah satunya karena kita tuh salah mulu anak tuh salah mulu udah di udah ben udah melakukan A tapi tetap aja nggak bagus bisa jadi kayak gitu ya e, harus dicek dulu sih motivasinya Seperti apa yang eh apa button upnya gitu ya yang yang jadi fokus anaknya gitu. Itu paling. Nanti boleh mungkin ada ini ya ada konsultasi ke Boleh, boleh. orang eh ya. dari orang tua ke ke Bu Yuka atau ke ya ke kita itu ya insyaallah. Eh uh, sebelum kita tutup uh, adik-adik kita akan berfoto dulu teh yuk. Iya, ayo. Oh Siasa. ini sih bu? Kenapa kalau belajar suka ngantuk kurang oksigen? Kalau belajar yeah. suka ngantuk banyak minum air putih. Uh, nah, Bapak Admin sudah siap? Kita mau difoto uh, Semuanya ngeluarin wajah dulu ya. Videonya di on kan dulu. Kita akan berfoto siapa saja sih yang hadir di sini. Ya, yeah. Bapak Admin siap? Ya, yeah. ya yeah. satu dua tiga senyum belum semua ya? Bentar bu, oke. Okay. Coba, oh, oh ya siap siap. Bu Oneng, assalamualaikum, hatur sudah hadir. Zaki, mana Zaki, terus Mia, Kak Esri, Paj, Kak Fajar, terus ya, Hosti. ya siap siap. Ya. Cukup sekali ya, cuman satu slide. Ya, sekali lagi. Oh, ini ada Pak Iman. Terima kasih sudah hadir, Pak Iman. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan dari acara ini semua potensi sepertinya sudah bisa kita kita lihat ada yang gambar, ada yang musik. Nanti mungkin dari sini Bapak Ibu Guru yang hadir di sini di sekolah intelijensi ya, sekolahnya anak saya. Bisa membuat grup band juga ya, ada grup band, ada mungkin yeah. public speaking dan lain-lainnya. Ini Bu Oneng dari Kelurahan Pasir Endah, juga kita mungkin bisa meningkatkan kualitas yeah. para pemuda RW7. Terima ya. kasih untuk siapa yang di RW 7, ada di RT 5 atau ada Maulana Akbar oh, ya. ya. Terima ya. kasih sudah hadir dan yang lain yang sudah tidak, tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Uh, sekali lagi terima kasih jaza khairan katsir untuk Ibu Yuke. Oh ini dari Pak Iman kata turun jaza jazakumullah khairan katsir wa iyyaka Pak Iman. Mudah-mudahan ini bukan acara terakhir. Semoga di kemudian hari ada lagi acara. Insya Allah ada tentang reproduksi remaja ya. Kita tutup saja perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa akhir majelis Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Nanti ini tadi ada yang mau dikasih door price ya, tapi masih Uh, bingung nih banyak sekali yang sudah aktif nanti saya sampaikan uh, di ini ya ke sekolah intelijensia nanti ada sesuatu yang surprise buat anak-anak di sana yang tadi aktif dan uh, ya sering menjawab dan juga memberikan pertanyaan Sekali lagi hatur nuhun mohon maaf lahir batin dari saya apabila ada salah kata dan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, boleh lift. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, sami-sami. Hatur atur lu Teh yuk ke, ya, sama-sama teh, waiku izin live.